sama BRP kan aku udah kenal emang udah lama sama BRP kan. Kemarin aku nge-gym di salah satu gym kan. Tiba-tiba ada si BRP di situ kan. Kita gak janjian. Udah kita sambil bikin vlog bareng sambil aku ngajarin nge-gym dia gitu ceritanya. Tapi memang salah aku sih, aku gak bilang ke Irma aku nge-gym bareng sama BRP. Tapi katanya aku lebih bilang dia lebih seksi lagi. Enggak. Aku kan ditanya wartawan, seksi mana? Barbie seksi nggak? Aku bilang seksi, gitu kan. Kalau untuk aku pribadi sih memang anak gym, Barbie memang seksi. Karena kan dia dari memang gemuk banget, sekarang 45 kilo. Itu kan seksi lah untuk ukuran anak gym. Gitu. Cuma kan kalau Irma kan penyanyi dangdut. Jadi ya nggak cocok juga kayak gitu. Memang Barbie seksi. Hubungannya lagi nggak baik ya sama Irma? Nggak, sama biasa aja sih karena kan apa sih, masa dia cemburu aku sama BRP? Karena kan profesional aja lah dia, kemarin nyanyi gitu kan, aku ya biasa aja karena profesional gitu kan, nggak usah cemburu lah. Masa aku sama BRP kayak gitu aja dia cemburu, kayaknya nggak sih, nggak baik-baik aja. Ini pernah ngajak dia ke gym atau ketemu di tempat gym aja gitu mas? Sama Irma sih nggak pernah ngajak ke gym, karena kan memang dia nggak suka hobi olahraga gitu kan. Kalau BRP emang aku kenal dia, memang dia suka mobil olahraga. Jadi ya udahlah kita nge-gym bareng gitu. Sampai sekarang dia juga ngajakin nge-gym lagi ya, Pan. Ya, gitu. Kalau baju kan kemarin apa saudara aku buka butik. Ini cocok nih buat Barbie nih, aku kasih aja ke Barbie. Gitu. Nggak ada apa-apa sih, sama aku kan dekat sama Barbie udah lama. Ini aku kasih aja ke dia. Dia marah sih, apa-apaan sih ini Barbie, kok kamu ngasih baju di posting ini? Kamu lagi nggak bilang-bilang juga ke aku kenapa harus ngasih baju ke Barbie gitu, gitu kan. Ya kan aku sama Barbie kan teman, masa aku harus bilang-bilang ke Irma juga kan, kan nggak usah lah bilang itu. Si Barbie dulunya satu manajemen ya kan ya? Sama Ivan, sama Ibu dulunya. Enggak, aku kenal Barbie itu udah lama banget kan, tapi ya kenal biasa aja, cuma kalau nge-gym baru kemarin-marin itu gitu. Tapi emang sering kita sering nongkrong bareng kok, Pak Berki. Kita sering buat lalu bikin video kemarin sama aku kalau sekarang. Buat ini kan kita kemarin bikin vlog nggak sengaja. Karena kita nge-gym bareng nggak sengaja ketemu. Jadi kita nge-gym aja, nge-gym. Pak Berki, kita bikin vlog yuk sekalian gitu kan. Oh ya udah ayo. Jadi gitu. Habis itu dari situ kita nonton. Ya. Nge-gym kita nonton. Walaupun jadi popularitas jadi naik itu bonus apa gimana nih kan? Nggak mungkin aku apa seandainya aku mau jadian sama dia karena kan dia punya suami. Kalau sekarang aku ya Irma aja lah karena kan Irma sekarang yang pacar aku gitu. Untuk sekarang ini. Dia komen juga di fotonya dari Poeli emang kompor ya. Waktu aku ini aja story sama dia DM terus, Poeli nelpon terus. Kenapa sih Poeli orang berteman sama siapa apa sama siapa aja boleh dong kan, gini kata dia gitu kan. Akhirnya ya udah dia ngerti karena kan aku kan sama siapa aja bergaul emang kayak gitu aku orangnya gitu. Jadi Poeli ya udahlah, Poeli emang kayak gitu orang. Kemarin aja kompor ditarik-tarik aku mau BRB padahal di situ ada Irma, jadi ribut lagi. Dia bilang kayak gini, kalau ada apa-apa bilang dulu ke aku kan. Kayak kasih baju bilang dulu katanya. Kalau nge-gym bilang dulu katanya. Kok tiba-tiba nge-gym bareng sama Barbie, tiba-tiba kasih baju ke Barbie. Kok enggak bilang-bilang? Dia marah sih sama aku. Enggak terkekang enggak sih dengan aturan-aturan seperti itu, harus ngomong lagi segala macam. Posesif sih. Ya menurut aku sih wajar ya. Minta cuma aku yang salah mungkin, aku enggak bilang yang aku nge-gym dulu enggak. Cuma kan aku juga enggak yang terlalu ngekang dia. Dia nyanyi ya udah nyanyi gitu, dia mau yang penting kan dia mau hibur ya. Kemarin kan dia joget-joget ya gitu kan, aku nggak marah karena kan itu dia pekerjaan dia seperti itu gitu kan. Ya dia juga harus ngertiin aku deket sama Barbie ya biasa aja gitu karena kan aku memang lagi bikin vlog juga sama Barbie. Tapi sejauh ini nggak positif.